Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan kontrol WiFi di aplikasi Instagram. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya. Oke, ya langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, langsung saja. Langkah pertama kita masuk ke pengaturan ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Teman-teman buka di bagian manajemen aplikasinya. Kemudian teman-teman pilih di akses aplikasi khusus. Kemudian kita buka kontrol WiFi-nya. Nah, nanti akan muncul banyak sekali daftar aplikasi yang kita bisa kontrol penggunaan WiFi-nya ya, teman-teman. Agar berhubung di sini tadi sebelumnya saya akan bahas Instagram, kita pilih saja aplikasi Instagramnya. Kemudian untuk mengaktifkan, kalian cukup hidupkan atau geser saja tombol di bagian izinkan aplikasi mengontrol WiFi. Jadi ketika kita mengaktifkan di fitur ininya, maka otomatis nanti aplikasi Instagram akan mengizinkan ataupun mengaktifkan dan juga menonaktifkan WiFi secara otomatis. Jadi dapat menghubungkan ke jaringan WiFi dan juga menambahkan atau menghapus jaringan atau mungkin memulai hotspot nantinya khusus secara lokal ya teman-teman. Oke, jadi cukup mudah ya caranya ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.